Ya, cantiknya. Bestnya Bali. Mana nak cari ni? Di Kuala Lumpur? Enggak ada sih. Wah. Apa banyak serai di. Okay, next nak cuba kopi kenangan hanya untukmu. Sedap. Dah sedap. Aku nak... Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan melihat seorang influencer dari negara Malaysia. Kayaknya artis lah ya guys ya. Berwisata ke Indonesia bareng dengan suaminya. Langsung melihat beginikah ya makanan-makanan kuliner-kuliner yang berada di Indonesia. Sambil-sambil berwisata, setelah mencoba berbagai jenis makanan-makanan Indonesia, langsung terus jatuh cinta guys. Ya, sepertinya juga Uncle ya, ketika berada di Jakarta memang Uncle banyak sekali makan makanan kuliner di Indonesia. Setelah balik dari negara Indonesia pulang ke Malaysia, naik 5 kilo guys. Aduh, tapi apapun memang makanan kuliner Indonesia berbagai jenis rasa dan juga resepinya tuh wah memang terbaik guys. Apapun, ayo kita sama-sama lanjutkan di video pada kali ini dengan judulnya makanan Indonesia memang macam ni eh. Nah, Allah sedap pula. Itu adalah judulnya. Dan ini merupakan dari channel yaitu Syaz Zainuddin, seorang influencer top yang berada di Malaysia. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Saya sangat suka sekali guys melihat vlog dari kakak Syaz, karena ia bisa memberikan kita hiburan. Dalam memberikan hiburan itu juga ia bisa memberikan edukasi kepada kita semua untuk melihat bagaimana gambaran yang berada di Indonesia. Dan itu adalah pandangan dan juga cara memberikan respon secara lebih jujur guys. Nah, itu yang paling penting. Apapun, ayo tanpa basa-basi kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3. Guys. Ada arang. Wangin. Oh. Wangin sejuk. Tidak balik. Salam. Hidup Syaz. Hai, hai Anastasia Cinggil. Cantik. Ui, cantiknya. So, kita orang nak keluar pergi cari makan. Nanti. Angin kat sini kan dia sejuk. Time panas-panas tadi kita orang datang pun, angin yang datang kat kita orang tu terbang kat muka tu, angin sejuk. Bak katanya angin dingin. So, kita orang nak jalan. Lah, anjing. Kita villa kita. That one. Dia kasih bawa je motor pergi sampai sana. Tapi takutlah jalan kat sini sempit. Kan tergulik kat sofa ni kan, tak nanya aku. Nama kat sini pula awak yang. Celpi yang celpi jom. Tengok tu banyaknya itik. Awak ni nak kena masak kot. Lepas tu duduk kat situ lah. Kepala semua macam tu. Bebek. Kat sini banyak lagi kawasan-kawasan macam villa-villa diorang buat tu. Situ, situ, situ. Oh, tu. Yang tu bukan sis, bukan. Lepas tu kat sini kan, bumbung tu semua style macam ni. Tak kira bumbung apa pun yang isi minyak apa. Oh tu, diorang baru sampai menggunakan keyboard bag. Mungkin orang lain kot punya villa. Kita nak masuk sini. Tiu. Oh, macam tu diorang buat bag. Macam tu lah kot diorang buat bag kita tadi. Oh. Eh, ada kereta ke? Oh tak. Terkejut kita macam ada kereta masuk tadi. Cantiklah yang tu. Yang tu lawa. Tapi gelap pula dengan kamera. Beza Ubud dengan dekat Kedah Perlis kan. Selalu kan dekat tengah-tengah padi ni rumah kampung. Tapi kat sini rumah villa untuk orang stay. Jadi tempat pelancongan pula. Cantiknya sini. Yang kita boleh buat selfie kat sini kat yang. Cuma nak jadi selfie. Ini jadi tempat ni. Terbang kalai. Sayangnya. Cantik tu. Sayangnya. Oh. Jalan lagi straight je. Situ je. Dekat je. Wah, ada lagi. Ha, banyak. Situ lagi. Banyak. Tu, 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 tu. Takkan rumah orang cantik macam tu yang? Villa kau kita rasa. Ah, tengok tu. Kan tu banyak. Korang boleh pilih. Kita orang punya ni lah. Satya Villa. Oh.
situ, masuk situ. So kita orang nak book Grab car. Dia orang bawa. Hai. Ui. So kita orang nak naik kereta. Sebenarnya kita orang nak naik Gojek je, naik motor. Tapi sebab nak guna apps tu kena pakai dua handphone, takut sampai tu tak serentak. So kita orang plan nak sewa apa ni yang nama? Skuter. So kita orang nak jalan-jalan ni. So motor, naik skuter satu hari. Tak satu hari jugalah. Oh bestnya naik skuter. Okay, esok kita sewa skuter. Esok. Ada nak tolong tumpangkan ke? Ada ruang kosong banyak tu. Okay, dah sampai. I will grab. Tak boleh. Oh, dah tak berani. Sampai. Dah semua turun. Tak berani. Oh, kita buat macam tu esok. Nanti kawasan sini. Lawa. Cantik. Ini ada banyak kedai-kedai yang jual bunga fresh. Ui. Bunga matahari. Tu bunga harus sendal malam. Lagu pulangkan. Sempat lagi nyanyi. Tiba-tiba. Eh, dah sampai. Ui. Cantik. Lalu nak masuk dari dalam tu lawa sangat. Bebek tepi sawah. Oh, jumpa orang sama. Oh. Wow. Okey, jom. Jom masuk makan. Sekian wow. Di sini. Wow. Wow. Dia payung besar sangat. Oh, semua wajib cuci tangan. Pakai masker. Cantiknya berapa harga makanan dia ni. Wow. So, korang boleh pilih nak duduk kat lantai, duduk kat meja. Kena duduk dekat-dekat dengan sawah. Wah, asyik ada muzik lagi. Wah, cantiknya. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Ada kucing. Wow. Satu kenapa tu tunjuk tu? Diorang hantar macam tu. Lantai tu ada kucing. Lantai. Yo, cantiknya. Bestnya Bali. Mana nak cari ni? Di Kuala Lumpur? Enggak ada ni. Wah, tengok ni pun wah. Kita duduk bersila. Cantik. Sawahnya mati. Tinggal rumputnya. Bebek di tepi sawah. Tak ada di. Siap ada pokok orkid ni. This is your beauty pun. Besarnya kedai makan ni. Besarnya. Situ ada. Semua penuh. Kita duduk kat situ. Halo. Aniha saya. Tinggal. Ya, dia pun tak nak sentuh sayang. Oh, cantiknya. Oh. Lampu dah menyala. Masuk bang. Abang, silakan masuk. Wih, cantiknya. Cantik tempatnya, guys. Seperti ini. Serasa VVIP, guys. Ya, abang makan dulu. Saya nak rekod. Oh, ni. Dia punya main 3 lah kot. Menu. Wow. Ni ayam pun ada. Apa kita nak? Bebek. Ya, ikan lah. Ikan? Ni. Ya. Ni halal kan? Ni halal. Okay, lupa pula kita search dia halal. petayong. Ni menarik. Cukup cati. Okay, nak makan sate. Weh, mahal je. Apa ringgit kalau tukar tu? Tadi RM100. Oh, ya. Oh, okay. Dengan vibe macam ni memang lah. Kalau nak gelap dah lah, nak nampak apa tu orang datang sini makan tengah hari. Tapi waktu macam ni sejuk. So, sekarang ni kita tengah tunggu makanan. Dah order. Oh, cantik belakang dia. Lawanya. Bestnya. Best lah Bali. Baru sampai tapi rasa je nak datang lagi. Dia datang lagi Bali. Sekarang dah pukul 6.18. Dekat sini macam dekat Bangkok. Pukul 6 diorang macam dah pukul 7 kita. Dah gelap. Dekat sana kalau korang nak makan duduk kat kerusi. Yang ini yang duduk bersila. Lepas tu nanti korang boleh basuh tangan kat sini. Yang duduk kat kerusi juga. Situ kerusi. Besar. Dulunya aku memang syak lah. Diorang memang ada padi lah. Sebab dekat gambar diorang ada padi. Lepas tu mungkin dah mati. So tumbuh lah padi yang rumput. Cantiknya. Situ apa? Beli air kot. Sana rasa beli air. Toilet. Cantik kan. Dengan pokok dia. Dengan music dia. Cuma dengan muzik dia. Ada muzik. Air dah sampai. Dia datang dari mana? Oh, kelapunya. Okey. Tak berat. Ui. Berat. Okay. Siap ada ni lagi. Bebek tepi sawah. Jadi saya rekod tu bebek ni. Makan dua orang. Dia rekod. Wah. Saya makan itik. Dua itik, weh. Tiga.
Saya tak rasa sedap. Salah ke lalu depan orang dia ramai. Channel YouTube ya kak? Ah, betul. Mana namanya? Syaz Zainuddin. S-H-A-Z-Z. Oh, ya. Cari Syaz tu nanti jumpalah tu. Nanti masuklah tu dalam video. Iya. Okay. Kat Bali. Yang semua kat sini semua jauh. Lilin pun. Iya. Dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah. Saya jangan yang. Bestnya. Dah sampai guys. Sedapnya. Ni nama dia ni. Dan harganya ini. Ni akil order. Itik crispy. Sedapnya ikit dia. Dengan lauk-lauk dia yang lain sama sambal. Ini sedap. Ini apa dah? Sate lilin. Sate lilin. Nampak ni? Ni apa namanya? Serai. 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 Menarik. Oh. Dari kelapa. Kelapa. Ada ayam cucang. I love you. Seronoknya. Okay, jom makan. Mari moga. Kita ambil ni dulu. Ting dulu yang. Bismillahirrahmanirrahim. Ting. I love you, Syah. I love you, Syah. Wanda, jom. Apa banyak serai di jadi mangsa. Sudah sebab dia ada bau-bau serai tu. Yang ni boleh bawa balik masak yang rugi. Dia masih lagi bakar je, dia ada arang. Angin. Angin sejuk. Kita kat balik. Salam. Saya ambil. Rugilah. Rugi ni? Ayang. Sedap lah makan sekali. Kenapa saya makan sekali? Sebab dia dah masak. Kan sedap kan makan sekali? Dia ada makan sekali dengan tu, ayang. Dengan ayam. Dalam tu, dia ada serai. Ambil luar ni bukan serai lah. Luar tu kulit dia, sis. Makan sekali, ya? Kocok, ayang. Lagi sedap. Rasa serai tu kan? Sedap. Rasa serai tu bila sedap. Dah bakar ke kan? Dah lembut. Okay, sedap. Baru rasa rambut-rambut tu kan? Boleh sekali makan guys ya. Nampak menarik dia punya ikan dia. Macam cili-cili. Saya punya sama sambal pun nampak menarik. Macam ayasam bau dia. Ikut-ikut guys. Sedap tapi pedas gila. Pedas. 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 Nak? Sudah. Pedas kan? Macam mana masalah nak makan? Macam mana boleh makan lah. Saya menangis dia makan. Kuat kan pula lah. Dia pun dapat itu. Saya ada juga cili dia. Kuruk-kuruk dia bilang guys. Pedas. Nak? Macam panjang. Rambut betul ikan dia. Sedapnya guys. Sedap lah. Sampai tulang-tulang dia boleh makan ya? Ya, sedap. Sedap. Dengan masam-masam ikan itik kan? Lepas tu dengan masam-masam kuah dia ni. Ulam apa ni? Kita makan pagi je, weh. Kat flight lah tu. Yang mihun goreng tu lah. Pening kepala masing-masing. Lapor. Rangup betul. Sedap lah. Nak sikit ayamnya? Ayamnya? Panas itik dia. Panas. Sambal mana sedap? Ini sedap. Yang saya punya tu. Guys. Sebab itik sedap masih ya. Nak. Siapa tak sikit itik? Aku tak berapa suka itik. Itik masin kan? Itik masin. Tapi ni tak masin sangat itik ni. Mungkin itik dia kurang makan garam kot. Artikel Google ni. Ada artikel tulis sini. Tengok pula menu. Macam sedap menu dia. Terus datang ni. Kita tinggal melihat saja ya guys. View mana pun lawa lah. Tengok pick up-an. Dapat merasa dua view. Aku lama macam nak ajak pick up-an makan sini. So boleh kita cuba menu lain pula kan. Tapi ikan dah ramuk. Konok makan. Hancur tulang-tulang. Dia bilang guys. Makan kat lantai, kena guna ni. Macam ni. Berair dong. Pedas kan? Ini tak pedas. Sayur ni. Aduh, makcik. Cucuk tulang pula.
Kurak kurok kurok kalau dia bilang guys. Biasa baik dia. Air kelapa dia. Wow. Yang. Rasa kelapa Bali. Apa beza dia? Rasa kelapa Bali. Beza dia. Pokok kelapa dia kat Bali. Pedas tak pinak lagi. Ada kicap. Ada kicap nak. Ada kicap. Kicap pekat. Lagi sedap. Nak. Kita pakai cili padi, Mat. Cili Bali. Cili Bali. Bukan cili padi, cili Bali ya. Cabe ya. Makan cabe. Ulam dia wangi. Macam bau spa. Habis lah yang cepatnya. Apa? Akhir habis dah. Ya, pun habis dah. Ya, separuh lagi. Nasi dah suku. Akhir ada dessert, pisang goreng bersama vanilla ice cream. Ada cherry. Nice. Nyam-nyam. Ni kena ada kat sini. Oh, cerah muka. Nyak-nyak-nyak-nyak. Wah. Mana manis. Pisang goreng tu? Manis. Dia bila campur panas-panas pisang dengan aiskrim. Tak. Oh, pisang dia pun lain guys. Pisang Bali. Rasa Bali pisang ni. Mana aku nak cari kat KL pisang goreng Bali? Tak ada. Wish. Wish. Pangah. Itu orang guys sebenarnya. Tadi, sementara nak tunggu yang si pisang goreng ni kan, dua-dua dah komplain. Dah lah, nak kurus lah. Kita orang dua-dua dah naik berat badan. Lepas tu Akhil cakap, itulah nak kurus lah. Tapi itulah, baru lepas dia goreng pisang. Ni yang dua-dua komplain ni. Makan goreng pisang. Dengan ice cream tu. Tak pula tu. Tak apa yang balik dari Bali ni yang kita workout. Jaga makan, betul-betul. Bila kita bercuti, jangan diet. Kita tengah bercuti. Senang sikit. Air kelapa. Bebek di tepi sawah. Tak ada. Tak tadi. Bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah? Saya sihat tu. Yang rasa sihat. Cik baik tak ada air mana yang. Kita pergi mana-mana yang lepas ni. Ada kelapa je. Kita kena jalan banyak yang. Kau tahu aku pergi travel Thailand tu. Aku makan merapu aku semua. Aku turun 2 kilo. Maybe sebab tu lah aku jalan banyak gila. Lepas tu aku workout pula pagi-pagi kan. Pergi gym. Tak ada gym. Tak ada gym. Lari sawah. Kita kena banyak jalan kaki yang. Habis kan? Dah kenyang. Kita dah habiskan tu. Memang habiskan tu lah. 3-3. Oh, sekarang 3 ke? Nampak ada 5? Ada 6 sebenarnya. Pandai nak mipu kita. Tipu suami korang. Kicap ni sedap weh. Kau tahu Akhil sampai kan? Bising kat aku. Bukanlah bising. Dia cakap lah. Nampak makanan saya dah habis. Tapi tak faham apa yang dikunyahnya lagi. Aku duk korek-korek tulang tu apa semua semata. Sebab aku nak cicang dengan kicap ni. Kicap ni sedap gila. Okay, kita orang dah lepas. Habis makan semua. Dua-dua macam dah. Rasa cakap boleh tu. Kalau ada kerusi malas kat sini. Dah memang bermalas tidur kat sini. Sebab macam feeling-feeling dengan music dia. Feeling-feeling macam kat kampung. Faham tak? Best gila. So, total makan tadi. Dia campur dengan 6%. And then aku total up. And then the 10% pula lagi. So total 60%. Semua tu RM460,570. Sorry lah, dah bodoh dah. RM470,570. Itulah total dia. Okay. Mahal agak sebenarnya. Tapi menarik. Sebab banyak juga kita orang order. And dengan vibe macam ni, mana kau nak dapat? Betul tak? Benar. Okay, tu cengkerik betul. Tu bukan music. Kalau practice stand-up comedy kat sini kelakar. Tak mesti isi sedih kan? Susah kan? Betul lah. Cuba saya buat lawak sekali. Kenapa ikan berenang? Kenapa ikan berenang? Betul lah yang cengkerik tu membantu. Kau dengar aku cengkerik tu? Bye-bye tempat yang cantik. Rizky, insyaAllah kita datang lagi ya. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Ni set up lain pula. Cantik juga set up ni. Ni ramai-ramai. Yang ada love lah kat situ. Wow. Nak buat gambar dia. Kita boleh ambil gambar. Cantiknya. Cantiknya guys. Wow. Mantap. Yeah. Tengok tu ada Indomaret.
kan, ada followers aku suruh masuk dalam ni cari sausage. Sausage apa tak, dia kata sausage viral. Aku pun tak tahu apa dia. Jom kita try cari. Indomarket. Indomarket. Jom. Aku jumpa Coki-Coki Upipin. Ayo bermain bersama kami. Tengok ni. Ni ada Upi. Dia macam ni. Weh, sausage macam ni ke masuk korang? Yang belum masak tu, yang korang suruh aku beli tu. Ini dah siap masak. Ni kot. Dah siap. Sudah matang, tinggal makan. Sudah matang. Sudah matang, tinggal makan. Ada banyak pilihan. Weh, buah apa dia? Tinggal makan. Faham? Dry yogurt dia lah. Peach. Ada brown sugar. Ada aloe vera. Oh, perasa nasi pun ada. Black sticky rice. Ui. Okay, kenangan. Hanya untuk ini. Yeah. Cuma ni kita ada sos bawang goreng. Dalam macam ada extra hot, ada hot. Oh, menarik. Oh, cabai tahu. Ada ghost pepper cheese ring. Dia punya cheese hitam. Tak pasti kat Malaysia ada ke tidak. Sebab lama tak tengok kan. Adakah? Masih ada tanda halal lagi. Berapa harga? Haa, 64. Ada pot. Upi itu mana ada? Ada upi nipin. Masih. Oh, tu lagi. Kita orang dah balik hotel. Balik villa. Tengok waktu malam dia. Cantik kan? Lawanya. Antik. Oh, antiknya ada lampu. Jiran sebelah tak tahu apa cerita. Tadi dengar ada orang mandi-mandi. Tengah terkejut-terkejut kat sini. Oh, kita orang beli ni tadi dekat Indomarket. So, kita keluarkan. Kita ada rose paper. Ni akhirnya biskut. Ni yang bakso keju. Ni apa? Ni sausage original. Sausage tisu wajah premium. Makanlah semua. Oreo. Ini bakso original. Ni mini bakso sausage. Macam ni. Kalau tadi tu ni macam ni. Besar. Yogurt. Perisa peach. Kopi kenangan hanya untukmu. Perisa avocado. Avocado. Semuanya ada ni. So kita orang lupa bawa conditioner. Itu je. Wah, for feeling abang Akil kau depan kolam ah. Best ni nak mandi lah. Yang, kena mandi boleh? Jom. Jom. Korang tak payahlah. Aku nak prehair. Nanti kan bila ada korang, aku kena bertudung. Malaslah nak bertudung. Penatlah. Penat. Aku macam Pika. Dekat rumah pun pakai tudung. Pika tengah sok seronok kat Anantara. Nampak saya relax-relax. Ya, aku tak sabar tu nak pergi Starbucks diorang. Sebab tadi aku baru pergi Starbucks diorang dekat airport tu kan. Tumbler tu cantik. Monitor tu lawa gila. Aku nak beli. Tapi tu lah nanti lah. Nak pergi area time nanti nak pergi Kuta tu ke. Aku nak pergi jalan-jalan area Starbucks diorang. Hanya cing-cing ke? Kita nak cuba. Allah. Nak cuba makan. Ni pun pokok betul lah. Bunga betul. Ni yang... macam ni ke bau yang harum sunnah malam tu? Wangi lah. Nama-nama dah sundal. Wangi lah. Sebab dia wangi malam eh. So dia menyundal malam. Wangi. Bunga sebenar ni. Menarik lah bunga sebenar dia letak. Jom nak cuba. Oh, cantik tak belakang? Cantiknya. So nak cuba yang korang suruh aku cuba. Sebelum bateri habis. Yang ni. Ni yang hot dog tu. Lah, tak kenyang lagi ke sis? Kau dah makan tadi, makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nama dia ni weh. Kita panggil sosis kan? Diorang panggil sosis. Sosis rapi. Sosis rapi. Rapi pula. Sosis sapi dan ayam rasa original. Oh, okey. Dekat kulit luar hotdog ni, macam tebal sikit lah. Rasa hotdog, tapi tak sama lah macam hotdog kat Mesa. Mesa ni hotdog lain sikit. Ni bakso keju pula. Wah. Nak yogurt. Ni memang aku nak. Uyo, dia bukan air. Air. Dia bukan air yogurt lah. Dia yogurt. Yogurt dalam ni. Bagus gila. So tak payah cedok-cedok. Dia bijak gila. Mana nak cari kat Malaysia macam ni lah. Ni kalau macam ni, aku cakap dengan kau hari-hari aku beli yogurt. Aku malas makan yogurt tu sebab yogurt tu nak kena cedok-cedok. Malas. Boleh buat travel yogurt ni. Bateri ni buat aku tak tenang lah. Just sekejap. Okay, next nak cuba kopi kenangan hanya untukmu. Ni perisa avocado. Kopi fresh kenangan. Dengan avocado. Avocado lah. Avocado. Ina selalu lah datang Indonesia juga. Indonesia dekat bahagian lain pula kan. Bagaimana korang nak aku pergi Indonesia? Cucu sarankan.
Dannya bau. Ayah tak nak cuba? Akhirnya tengah feeling-feeling kat situ. Ya, aku masih lagi dengan korang. Asyik lepak dengan korang je. Aku patut lepak dengan lelaki aku. Oi, korang ni sebiji perang yang macam cousin aku. Cousin aku macam ni lah. Dah melekat dengan aku. Mana-mana ini. Sedap. Aku nak panggil lagi dekat terbelahak pula. Sedapnya. Berapa gula dia ni? Baik ada garam 11%. Gula tu 20 gram tau. Kau 20 gram gula dia. Rasa kopi. Lepas tu kau campur avocado. Campur susu. Dapat rasa macam ni. Dia memang sama dengan nama tu. Sedap. Lepas tu kan yang ni. Aku kini lah nak cuba. Kok aku takut sikit. Tamlin. Tamlin guys. Sendiri buat sendiri bodoh ke dia. Sis, saya nak buka ni sis. Tak tahulah sis, usaha lah. Wih. Pacific Food Indonesia. Memang tak ada kat Malaysia yang benda ni. Kita rasa, okay? Kita rasa. Takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya? Sedap. Oh, sedap. Masin lah. Masin? Banyak. Masin. Asin? Oh, cheese ring. Dia macam super ring oh. Yang cheese super ring. Okay. Lepas tu kalau tak pedas, lagi banyak kau makan, lagi pedas dia rasa. Oh. Lagi pedas rasanya. Wow. Eh, rasa? Tak pedas? Huh? Dia rasa macam cheese campur dengan pedas. Sedap ke? Dah sedap. Makan lagi. Tak nak. Lagi nak. Dia lagi makan banyak-banyak lagi pedas. Untuk ujung. Tengok betul eh. Tengok betul eh. Gatal pala weh. Ayah suka yogurt tak? Tak. Peliknya. Dia bukan air yogurt? Yogurt. Dia yogurt. Yogurt. Sedap. Sedap. Apa tu? Yang. Kopi dia sedap ya? Saya suka kopi. Avocado. Saya suka avocado tak? Bukan avocado lah. Apa nama dia? Satu lagi nama dia. Alpukat. Alpukat. Yang? Avocado. Kadil-kadil pula. Avocado kita kan honeymoon. Eh, cepat yang. Avocado. Ni makan banyak. Masin. Dia sedap tapi pedas. Tapi masin. Kalau dia kurangkan garam, aku rasa okey. Banyak je tapi. Orang jebuk ke? Bukan nak kata apalah tapi... Bukan lain satu ayat dia macam mana. Dia tapi dekat belakang orang Johor. Dia masam lah tapi. Dia tak suka lah tapi. Dia sedap. Aku tak suka lah tapi. Yelah kot. Cinta ke. JDT. Ni rasa nugget lah kan. Rasa nugget. Apa kau dah nama kau? Sosis. Nama dia sosis. Sosis sapi. Sosis. Sosis. Diorang kat sini tak sebut helmet. Dia sebut apa? Helm. Helm. Tak kena dia. Dah kenyang untuk diorang je. Diorang semua kita makan. Kenapa semua pergi Indomarket beli? Dah. Lagi mandilah. Lagi mandi. Tapi kita tak nak bawa diorang. So, kita nak... So, kita esok. Esok plan dia nak makan dekat bulu... okay, nanti lah tu nanti. Esok Pika datang sini. Tapi bukanlah datang ke tempat aku. Diorang akan sewa kat tempat lain. Lepas tu, kita orang plan nak pergi makan tengah hari. Lepas tu, tengok lah lagi mana pula. Yang penting, malam ni boh gue nak pergi terjun dalam tu, boh. So, selamat tinggal kau dan aku. Senti dulu lah, okay? Sebab ada bunga kan tengah-tengah? Senti dulu lah. Kita tidur atas bunga tu. Hashtag honeymoon terpaling... antiknya kita tidur dalam kolam dia yang kita terapung macam tu. Esok kurus. Kecut semua ni. Nanti orang tanya, Kak Syah kenapa tips kurus? Kau berendam lah kau dalam air. Tidur kat situ. Dah lah tu, bye-bye lah. Kesian korang.
Kesian aku. Aku lagi mandi. Bye-bye. Thanks for watching. Kita tunggu next video, okay? Tengok aku pun, aku tak tahu apa lagi nak buat esok. Baju apa nak pakai pun tak tahu lagi. Baju aku bawa je. Seleka pun tak lagi. Iron board tak tahu kat mana. Tapi seleka dia ada. Iron board aku tak tahu. Okay, itu saja. Korang-korang boleh kat bawah? Nak aku pergi mana? Alah, macam lah aku post video ni. Hari ni aku post, hari ni korang boleh tengok. Esok aku pergi kan? Okay, dah panjang lah pula. Bye-bye. Sarang ni. Okay, bye-bye. Apa benda tu? Oh, kita punya kedutan. Oh, okay. Bye. Bye-bye. Serius. Yang ini serius. Okay, bye-bye. Hey, ada selfie yang? Selfie dulu. Ini piece yang baru. Cekik. Oh, ada lup, ada lup. Oh, jom. Cekik. Okay. Wow. Okay guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Kakak Syah Zainuddin, ya, seorang influencer yang top dari Malaysia bareng dengan suaminya pergi berwisata ke Bali, Indonesia. Paling saya melihat tadi ya guys ya, tersiksa juga jiwa ya guys ya, karena apa yang mereka tonjolkan pada kali ini mengenai tentang makanan yang berada di Bali guys, dan mengatakan juga wah ini makanan sepertinya mereka nggak sadar diri ya guys. Lupa sudah guys ya, karena mereka menikmati itu makanannya itu benar-benar wah, serasanya banyak sekali mereka order, dan menu-menu yang mereka makan tadi itu pun wah memang ternyata ya guys ya, walaupun orang bilang harganya itu sedikit mahal, tapi berbaloi, dia dalam keadaan yang beruntung karena bisa menikmati makanan dengan sate yang ada serai. Pertama kali saya dengar ya guys, melihat sate yang disalut dengan serai, lepas itu boleh makan seperti begitu guys. Jadi kalian silakan bisa untuk memberikan bagaimana cerita tentang sate yang ada serai tadi guys, sebab saya pun pertama kali juga melihat sebentar tadi. Tapi apapun komen ataupun respon dari Kakak Syas dan suaminya tuh benar-benar positif guys, sebab melihat sekeliling tempat makan dan juga tempat vilanya tuh begitu mewah banget, dan ini membuatkan Kakak Syas dan juga suaminya itu begitu serasa betah dan ingin datang lagi ke Bali. Dan beliau juga mengatakan sarankan lagi di mana lagi tempat-tempat Indonesia yang bakalan mereka akan pergi guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, dan ini momen ataupun pengalaman yang bagi saya bisa ini Kakak Syas dan juga suaminya tuh menikmati ketika berwisata di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.